Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Pandai yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan saya, Makrebileh Indonesia, yaitu Rumah Pandai. Luar biasa teman-teman semua, di bulan suci Ramadan, kita doakan teman-teman semua yang lagi nonton channel Rumah Pandai, para subscriber Rumah Pandai, saya doakan teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang lagi nonton channel Rumah Pandai, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan setiap rezeki yang masuk menjadikan sebuah rezeki yang penuh barokah, penuh kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, luar biasa hari ini Rumah Pandai akan share sebuah karya yang unik dan luar biasa, yaitu sebuah badik petir. Badik petir ini sempat saya review sebelumnya, dan spesial di bulan suci Ramadan saya review kembali. Ini ada 3 bilah badik petir, dan sebuah badik ini biasanya istilah badik ini banyak digunakan oleh orang Bugis. Ini adalah salah satu senjata tradisional Bugis, dan luar biasa Rumah Pandai membuat sebuah istilah keren, atau lebih lebih kita perbaur lagi, yaitu sebuah badik petir. Dan luar biasa teman-teman semua, istilah badik petir ini hanya bisa dijumpai dan ditemui di channel Rumah Pandai, yaitu Makrebileh Indonesia. Oke, langsung saja saya akan reviewkan sebuah badik petir yang sudah siap. Ini ada 3 bilah, dan langsung saja ini dia badik petir karya dari Rumah Pandai. Oke, luar biasa. Nah, ini badik petir ini adalah kombinasi, ya, sebuah kombinasi antara celurit, ada bulu ayam dan bulu landak. Kita kombinasikan dan membentuk sebuah karya yang sangat unik, istimewa, menjadi sebuah istilah keren, yaitu badik petir. Badik petir ini hampir menyerupai sebuah pedang, dan sedikit juga hampir menyerupai sebuah celurit bulu landak, dan hampir juga menyerupai sebuah lancor atau sebuah celurit. Nah, saya akan jelaskan satu persatu di sini. Dari bentuk bilah ini, ya, bentuk bilahnya ini panjang. Nah, panjang ini identik dengan sebuah pedang yang lurus ini. Nah, namun di sini luar biasanya teman-teman semua. Nah, bentuk ujungnya ini tidak sama dengan pedang, tapi bentuk ujungnya sama dengan sebuah celurit maupun bulu ayam maupun sebuah lancor cemeti. Namun luar biasa teman-teman semua, untuk badik petir ini panjangnya ini menyerupai istilah badik petir ini perpaduan dari berbagai macam bilah, sehingga menjadi sebuah bilah yang sangat luar biasa, yaitu badik petir. Oke teman-teman. Nah, perpaduan yang pertama di sini saya masukkan sebuah handle. Nah, handle ini identik dengan sebuah handle celurit maupun lancor, yang merupakan salah satu ciri khas dari Rumah Pandai. Oke, luar biasa. Oke, jadi teman-teman semua, saya akan lanjut review ini sampai detail, sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga bantu share channel Rumah Pandai. Oke, nah, dari bentuk handle di sini adalah salah satu bentuk handle yang identik dengan sebuah lancor atau celurit. Nah, ini bentuk handlenya, dan ini adalah handle ciri khas dari Rumah Pandai. Nah, untuk badik petir ini saya buat konsep full tang. Jadi teman-teman, kita buat konsep full tang ini, ya, dari ujung bilah sini sampai belakang ini tembus. Nah, ini full tang, luar biasa. Nah, untuk penyangga atau penguat dari handle ini saya menggunakan paku
yang sekaligus sebagai pin aksesoris. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Jadi paku ini sebagai pin aksesoris, yang ini padat ya, yang ini bolong. Nah, bolong ini saya fungsikan juga untuk tempat aksesoris tali pengikat ini, sehingga tampilannya unik, keren, dan luar biasa istimewa. Naik ke atas. Nah, untuk badik petir ini ada sebuah istilah tradisionalnya, ini adalah kara. Kara ini adalah pembatas antara bilah dan handle. Di tengah-tengah ini adalah kara. Nah, karanya ini luar biasa keren. Ini padat, teman-teman. Ini tidak bolong, ini padat. Ini full padat. Jadi aman, kuat, karena ini padat, teman-teman. Luar biasa. Nah, ini untuk desainnya ini sangat keren. Nah, ini untuk desainnya keren. Ini sempat saya kasih logo ini, sebuah celurit dan sebuah gambar singa. Seri 11. Makanya Rumah Pandai SR11 itu seri 11 ya. Luar biasa. Logonya sebuah singa dan celurit yang dipadukan. Luar biasa. Wow, keren. Weh. Keren. Badik petir karya Rumah Pandai. Nah, di sini ini masuk kategori ukuran besar ya. Ukuran termasuk besar. Ini panjang bilah dari pembatas kara sampai ujung sini ini 68 cm. Ini masuk ukuran besar ya, panjangnya. Luar biasa jangkauannya panjang ini. Oke. Bentuknya mantap. Jos, luar biasa. Nah, di sini ada ukuran di bawahnya sedikit. Nah, ini badik petirnya ini luar biasa ini. Lebih pendek lagi. Wih, lebih pendek lagi ya. Keren. Ada logo singa. Wih, luar biasa. Ini kita pegang yang ini dulu. Ya, ukurannya lebih pendek. Oke. Luar biasa. Badik petir karya Rumah Pandai. Oke, teman-teman semua yang pecinta bilah, yang ingin tahu istilah-istilah bilah atau sebuah karya dari Rumah Pandai, terus ikuti dan kunjungi channel Rumah Pandai, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Oke, teman-teman pecinta bilah, ketika Anda browsing istilah badik petir, yang muncul hanya Rumah Pandai. Dan di Rumah Pandai lah pencetus atau pembuat sebuah alat tradisional, yaitu badik petir. Nah, ini badik petir ini ada, hanya ada di Rumah Pandai, nggak ada yang lain, hanya ada di Rumah Pandai. Coba Anda browsing di Google, badik petir muncul karya Rumah Pandai. Oke. Ini ada sejarahnya, ketika berbentuk sebuah badik petir ini ada sejarah ya. Sejarahnya ini luar biasa. Ini adalah perpaduan dari berbagai macam bilah dan menjadi sebuah badik. Badik itu atau dikenal dengan pisau. Nah, ini pisau yang ukuran panjang. Nah, ini perpaduan antara pisau, pedang, celurit, dan bulu ayam, bulu landak, kita padukan menjadi sebuah badik petir. Nah, ini hasilnya. Keren. Nah, di belakang ini ada bolongan dan ada garis. Karanya juga ada garis-garis ini. Nah, ini ada garis. Nah, luar biasa. Nah, keren. Oke, ada 3. Ah, ini lagi. Wush. Jos. Mantap. Luar biasa. Oke, teman-teman. Nah, untuk handle di sini saya menggunakan kayu sonokling. Ini adalah ciri khas Rumah Pandai. Sonokling ini keunggulannya awet dan tidak membosankan. Awet dan kayunya kuat, ini juga kuat. Nah, untuk
besi baja di depannya adalah baja pir nih, luar biasa ini. Weh, istimewa. Oke teman-teman, istimewa ya. Untuk pegangannya antep. Weh, antep nih. Pegangan antep, ini ukuran sedang. Weh, antep ya. Luar biasa. Kueh, keren, luar biasa. Oke teman-teman, itu tadi adalah sebuah badik petir, dan sedikit saya kupas kenapa saya namakan badik petir dan bagaimana alur ceritanya sehingga muncul sebuah badik petir. Nah, dan badik petir ini saya ada tiga sarung bila, ada tiga warna ini. Nah, di sini ada doreng abstrak ini. Dan di sini juga ada hitam. Wah, keren. Di sini ada coklat. Weh, istimewa. Wah, istimewa. Dan untuk bahan di sini, untuk bahan sarung bilahnya, saya menggunakan bahan kulit sapi ini. Hasilnya luar biasa ini. Ini kita buat homemade ya, homemade ya, bikin tradisional. Ini tradisional, jahitannya juga tradisional. Lah, karya tangan ya, karya seni tangan, dan luar biasa hasilnya ini, keren. Nah, ini sarung bilahnya, ada coklat tua, ada hitam, dan ada doreng abstrak. Oke teman-teman, mungkin itu saja sekilas review singkat dari sebuah badik petir karya Rumah Mande. Dan teman-teman yang penasaran, ingin tanya atau sharing-sharing atau order, langsung hubungi kontak person atau langsung hubungi nomor 92204. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat menjadi sebuah penyambung tali silaturahmi. Ton, salam kompak selat. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.